mana duitnya? Kalau lu semua mau duitnya, tolong kembalikan uang yang banyak itu kepada hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, kok mingan ngerjain orang aja, orang udah ngarep ini karung ada duitnya, isinya kosong. Kutilan bener Allah, jatuhin karung buat gua, ternyata lo kok ngerjain. Menghayal mulu kerjaannya. Kalau gak pengen jatuh miskin, itu karung lo pake. Caranya gimana? Biar ini karung ada duitnya. Masukin ke kepala lo. Iya, iya. Innalillahi, untung. Kok jadi begitu sih lo? Ya Allah, tolong jatuhkan uang yang banyak kepada hamba, ya Allah. Mbak takut miskin, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kan? Ambil tuh karung, ambil. Oh, enggak. Mana duitnya? Kalau lu semua mau duitnya, ada syaratnya. Kelamaan lu. Kita bagi dua. Gak usah pakai syarat-syarat. Pat, lu udah janji sama gua. Lu diam, Leng. Lu yang diam. Akhirnya orang-orang satu golongan kumpul semua di sini, Mali. Mat, Apoy marah sama lu. Dia udah nyiapin tambang buat jantung lu. Apoy. Wi, Wi. Heh, kalau mata ngantuk mah Wi, lebih baik lu tidur. Jangan kerja. Kalau lu paksain kerja, ntar jahitannya jadi kagak bener. Mak tak kasih tahu, waktu itu adalah uang. Kalau saya kehilangan waktu, itu artinya sama dengan saya kehilangan uang. Nggak coba itu, Wiwi, Wiwi, ampun, dah, Wiwi, lu kalau dibilangin sama yang lebih tua ngeyel banget lu. Heh, kalau ngantuk mau tidur, kalau melek baru lu kerja. Ya, heh, kalau lu paksain, ntar bisa-bisa jadi penyakit nih, pala lu pusing. Saya pusing kalau dengerin suaranya mak, makanya mak jangan bersuara biar saya enggak pusing. Lo coba itu. Wah, banyakan suara lu sama suara gua, mak. Pusing dengan suara gua.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, bule, kita pengen ke pasar dulu ya. Ame, Kasep, lu ke pasar. Wiyanti sama Dede Utun sampai menjagain. Kata mama kita ke pasar aja. Oh, ya udah. Anak-anak, kalian mau ke pasar? Sini, bule kasih buat jajan. Itu Ben. Hati-hati di jalan. Kalau jajan yang sehat, jangan yang pakai micin. Udah sana berangkat. Kirain ngasih duit bule, kenapa ngasih nasehat? Uang itu bisa dicari, tapi nasihat dari orang tua tidak akan pernah bisa terganti. Eh, Wiwi, lalu salah itu. Kalau mau dibekalin mah duit, nasihat mah kagak bikin perut kenyang. Bisa? Siapa bilang nasihat nggak bisa bikin perut kenyang? Nih, kalian mau uang, kalian mau kenyang. Kerja, jangan malas. Tuh, bisa kan dikasih nasihat? Biar mereka bisa jadi kenyang. Bang Romat itu serem. Apalagi waktu baru diajak tobat sama Bang Apoy kesini. Ih, ngeri. Semua orang pada takut sama dia. Ya kan, Jat? Iya sih, tapi lama-lama Bang Romat jadi baik. Baik apapun manusia, kalau lihat duit banyak, pasti bakal jadi jahat. Iya juga. Ya Allah, jangan engkau uji Odo dengan uang yang banyak. Odo takut gak mampu, ya Allah. Amin. Kamu mau hidup kamu miskin terus? Jangan dong. No.